بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a'la Dan ya penyerah terimaan. Penyerah terimaan atau juga kalau ini menerima orang kalau menerima pasti kan ada penyerahan ya. penyerah terimaan barang yang tidak bergerak wairi ya. mankulin bagaimana tuh cara penyerah terimaan dalam jual beli barang yang tidak bergerak. Qabdu ya. mankulin. Contoh apa yang enggak bergerak? Min ardin daripada tanah. Tanah seluas 100 meter. Kita beli bagaimana cara transaksinya? Menyerah terimaannya gimana? Wadarin rumah. Ya, umumnya rumah enggak bisa bergerak. Ada sih orang rumah dibotong ya. Ya, enggak itu mah ya <tuh> bukan itu bukan itu ya umumnya nggak bisa bergerak mama ya buat saja dan pohon ya <tuh> ya ada sih pohon sekarang ada pohon sekarang banyak pohon yang di stack itu ya itu kalau di pot itu ini maksudnya dulu kan dulu ini cerita dulu dulu nggak ada pohon kayak begitu ya kecil-kecil nggak -kecil, ada Lu pohon anu gitu. Itu caranya bagaimana? bitah li mustari. Ya. Dengan mengosongkan ya, mengosongkan ini maksudnya menguasakan ya. mengosongkan bagi seorang pembeli kepada seorang pembeli jadi dikosongin semua yang tadinya punya penjual ya punya penjual Ya, barang-barangnya diambilin semua, diangkutin, dikosongin. Diberikan kepada pembeli. Nah, caranya bagaimana? Bi ayyuma kinahu minul bai'i umma taslimil miftaha wa yuradhihi min amti'ati ghairil mustari. Dengan cara bi ayyuma minul bai', dengan bahwa seorang penjual memberikan kuasa kepada pembeli daripada ya barangnya itu dikuasa dikasih nah, dengan cara tadi dikosongin ma'a taslimihil miftaha serta ya menyerahkannya akan kunci dikasih kunci eh nah, kuncinya ini rumahnya ini kuncinya. Nah. Apalagi wa ifrohi dan mengosongkannya min amtiati gairil mustarin daripada dikosongkan dari berbagai mata benda selain milik pembeli selain punya pembeli ya dikosong ya Jadi barang-barang apa semua yang punya penjual diangkutin, dikosongin tuh rumah, ya biar diisi sama barang-barang punya pembeli. Itu begitu cara eh, transaksi eh, penyerah terimaan barang yang goiri ya, mankul yang tidak bergerak yang tidak bisa dipindahkan. Yang pada umumnya itu ya, karena ada pohon yang bisa dipindahin, pohon yang stek itu di pot ya. Wa qabdu Yang kedua, serah ya penyerah terimaan barang yang bisa dipindah, yang tidak yang bisa dipindahkan. Uh, yang enggak yang bisa dipindahkan. Contoh min safinatin daripada min safinatin daripada kapal. kapal 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 ini kalau dikatakan safina kapal laut perahu atau hayawanin atau hayawan caranya bagaimana bin dengan memindahkannya itu dipindahin itu namanya apa menyerah terimakan penyerah terimaan jadi ada beda tuh barang yang tak bergerak dengan barang yang bergerak di dalam cara penyerah terimaannya min mahalihi yaitu dengan dipindahkan dari tempatnya ila mahalin akhara kepada tempat yang lain. Dipindahkan dipindahin dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ma'a safinati bukan dipindahin doang tapi serta mengosongkan kapal. Kapalnya dikosongin daripada barang-barang, kosongin semuanya. Nih. Begitu, ya. Nah, nih. ada dua cara penyerah terimaan Barang yang tak bergerak dengan barang yang bergerak Mobil ya. termasuk tuh Motor namanya barang bergerak Pindahin Dan kasih kuncinya juga Kasih SNK Kasih PPKB uh -uh. Kasih semua wa ya'sul qabdu aidan bi wad ilba'i ya almanqul baina yadayil mustari wa yasul hasil alqabdu aidan oleh serah terima oleh penyerah terimaan juga aidan bi ilba'i dengan meletakkan seorang penjual alman kula akan yang dipindahkan ini hasil juga nih kobat hasil juga penjelasan begini baina yadai mustari ya, meletakkan tuh penjual akan barang yang di dapat dipindah di antara di hadapan orang yang membeli pindahin di sini orang ini pindahin ke depannya Tuh, gue jual sama lo. Tuh, terima. begitu. dengan sekira. Lau nah. madda ila iya Jika lo dia panjangkan kepada barang yang dijual itu, akan tangannya, ya dah, yang dia beli itu, ya dah, akan tangannya, lana lahu, niscaya dia memperoleh akan dia. Lana ini jawab, lau. Iya. Yeah. Wa in qala la uridu sekalipun dia berkata aku tidak menghendaki akan dia. Ya itu jadi tuh. Ini waid. Ini goya. Ya. Jadi ada di depannya sekira dia pegang begitu sampai wa surita fi ghaibin an mahalil aqdi ma izil ba'i fil qabdi wa surita dan disyaratkan ya mudiyu zamanin yumkinu fi al mudiyu ila i'adatan wa surita disyaratkan fi ghaibin pada yang ghaib barang yang dijual ghaib enggak ada di situ enggak hadir. An ma'alil enggak hadir, goib dari tempat akad, enggak ada di situ barangnya. serta izin penjual. Fil qabdi dalam mengkobat, dalam penyerah terimaan. Ya, menerimanya itu. Ya. Disyaratkan tuh. Ya, disyaratkan ya, pada barang yang enggak ada di situ. Ya, dan serta izin penjual. Syaratnya apa? Kalau barangnya kagak ada, <tuh> mudinyu zamanin berlalu oleh masa, yumkinu fil fi mudinyu yang memungkinkan padanya oleh yang berlalu ilai kepadanya adatan secara adatnya. Ya. Yeah. Jadi berlalu masa yang memungkinkan padanya berlalu kepadanya, <tuh> artinya memungkinkan untuk diambil Iya, diambilin. Iya, jadi mutiyo ilai maksudnya sampai kepada barang yang goib itu untuk diambil. Enggak ada di barang barangnya, enggak ada di situ. Nah, sebenarnya ada syaratnya juga yang lain yaitu mungkin memindahkan pada yang dipindahkan itu dan bisa memungkinkan untuk dipindahin Jadi disyaratkan berlalu masa yang memungkinkan padanya oh ya, oleh berlalu kepadanya ya untuk sampai kepadanya. Mungkin ada barangnya di mana di sana. Dia bisa tuh meraih menuju tempat itu dapat memungkinkan. Ya. Kalau enggak memungkinkan, enggak boleh. Nah, adatan secara kebiasaan. Dia bisa meraih barang itu. Kalau enggak bisa, enggak boleh. Saya beli HP, ya. Tadi HP-nya saya pegang, tapi ada di rumah saya. Nah. Iya. ada di dalam rumah saya. Bisa diambil? Oh, bisa, bisa. Dibeli, jadi diambil. Mungkin untuk mengambilnya, bisa. Emang ada HP-nya di sana. Kalau nggak mungkin, umpama di mana? Saya jual HP, HP-nya di mana? Adanya di mana? Ya, umpama di ada di timur timur. Eh, <tuh> ngapain nah, amat sono sono? Itu ya, itu nggak mungkin untuk mengambilnya di sana. Ya. wa yajuzu dan boleh limustarin mustarin istiklalun bi lil babi'i in kana samanu muajjalan aw sallam al hala wa yajuzu dan boleh limustarin bagi seorang pembeli istiklalun sendiri dengan sendiri boleh bi qabdi lil babi'i dengan menerima bagi barang yang dijual. Boleh tuh. Yang beli nerima sendiri. In kana samanu muajalan. Ya iya, yang beli ya. Jika ada harganya itu muajalan diangsur. Berangsur, diangsur. Enggak kontan. Ausallamal hala atau ia menyerahkan atau diserahkan langsung atau dia menyerahkan hal langsung kontan bukan jual beli salam ya. atau dia menyerahkan langsung ya. atau dia menyerahkan secara langsung selain langsung diterima ya. boleh dia sendiri tuh yang beli menerima sendiri bagi barang yang dijual baik barangnya jualnya dengan tempo muajalan atau dengan kontan ya punya sendiri ya boleh ya. atau juga nyuruh orang namanya wakil juga boleh ya. wallahu a'lam wa